يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wal alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita berucap syukur kepada Allah Ta'ala karena jejak alumni pada episode kali ini. Kita masih di Lampung, insya Allah tepatnya di Metro Pusat Lampung bersama dengan guru kita, Masya Allah Al-Ustadz Salman Hafidhullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita kan ada di Pondok Ustadz nih ya, Masya Allah nih. Ini masjid ini luar biasa Ustadz, Anda pertama kali masuk, wah udah seperti ini luar biasa Masya Allah. Ini ukuran berapa Ustadz? Ukuran 20x20. Salam Ustaz. Jadi tentunya di episode The Jejak Alumni kita ingin mengulas balik ya Ustaz ya. Selama Ustaz di Al-Furqan ini bagaimana dulu cerita kesan dan pesan Ustaz di sana dan juga suka tidak ada duka lah ya. Semuanya suka. Masya Allah, nah Ustaz. Masya Allah. Tentunya kita akan bahas juga tentang pondok pesantren Imam Syafi'i lebih dalam lagi nantinya. Namun Anda pasti akan bertanya, Ustaz asli dari sini, Lombok. Kalau orang tua aslinya Jogja sebenarnya Wates, cuman kita sudah lahiran di Lampung. Ya. Jadi Lombok Jawa, apa Lampung Jawa? Japung nih. Jawa Lampung, Masya Allah. Nah, Ustadz, ngomong-ngomong soal Al-Furqan, dulu awal-awal Ustadz tahu atau Ustadz memilih untuk merujuk ilmu Ustadz di Al-Furqan dulu bagaimana dulu awal-awal? Ustadz? Masya Allah. Ya dulu di keluarga kita ya, awal mula kenal dakwah salaf ini itu dimulai dari Mbak Yu saya yang pertama kuliah di Jogja dia. Mbak Yu saya itu Ummu Abdul Rahim. Kalau ngerti Ustaz Abdul Rahim yang di Madinah yang akhir itu, nah itu ini dia yang pertama bawa ke keluarga kita. Ya dulu masih tahun berapa itu ya berarti ya?
Yang tahun 95 saya itu kan pernah ke kampung kan. Itu sebelum itu di tahun 90-an lah berarti. Nah, pulang-pulang ke rumah itu kuliah tuh udah pakai cadar, udah kaget lah, gempar itu ibaratnya itu. Bahkan bukan rumah itu ya, di desa itu gempar ibaratnya. Sampai waktu itu ya Intel itu rumah juga itu. Rumah kan Mbak Yosefa kan ketika pulang kan masalah ada ya nyebarkan ilmu lah. Itu jadi ada halaka-halaka ini di rumah itu. Sempat didatangi Intel juga, cuman kan alhamdulillah mbah saya itu termasuk sepuh lah di situ. Jadi alhamdulillah enggak dipermasalahkan, aman saja. Tuh, nah dari situ saya kemudian tamat SMA 95 itu. Kan mulai sudah dikenalkan dakwahnya kan. Udah mondok aja kata Pak Yudi. Waktu itu keluarga kita kan ada berapa tuh? Ada 8 tuh. Ada yang Pak Yusai itu Jamil Rahman. Jogja. Ada lagi buat saya itu dulu di Degolan. Sejak Warmatori itu dulu kan. Kan masih waktu itu masih masya Allah ya. Masih bareng lah semua itu kan. Nah, saya sendiri kamu gesing aja di sana ada pondok pesantren. Nah, masya Allah katanya di sana itu lebih apa ya? Kan kita waktu itu masalah lah masalah ekonomi kan termasuk kurang ya buat gitu. Sana nanti bisa mondok katanya bisa sambil kerja dulu lagi gitu. Jadi kita enggak terlalu terkenal dengan biaya. Ya alhamdulillah saya hanya ke sana. Cuman masalah emang kan di sendiri ya kondisi waktu itu kan airnya asin, panas, udah itu. Pondoknya ya belum ada kasur waktu itu, tidur itu ya di bangku-bangku itu. Ya waktu itu saya ya masalah lah. Sempet gak betah, sempet 3 bulan tuh saya pulang. Saya gak betah sebulan karena begitu, ya namanya masih awal ya, masih baru kan kita juga. Tapi sampai di rumah itu saya, ya itu gak ada kegiatan ya. Ya alhamdulillah Allah berikan hidayah lagi. Ya ini kalau kayak gini tuh mau jadi apa saya ini kan gitu. Kayaknya balik lagi ke sana ya. Sempet pulang dulu, sempet pulang. Ya putur lah ibaratnya, tapi alhamdulillah kesana lagi. Ya itu alhamdulillah bisa terus bertahan sampai selesai. Kalau di sana dulu saya ya mondoknya itu subhanallah ya. Teman 3 bulan pertama itu dapat biaya orang tua. Setelah itu dia sambil kerja. Kalau dulu Pak Rofi itu kan menyediakan becak. Iya. Masyaallah itu gitu. Dekat dengan usaha bisa juga. Iya. Suta Buhama sama itu juga gitu. Sebagian teman juga gitu kan, ada yang dari Riau itu enggak salah juga becak juga. Ada yang dari mana juga itu becak. Jadi ada 3 zaman saya itu becak itu. Paling ramai itu kan kalau Jumat Pahing lah. Enggak tahu sekarang itu kan dulu kan subhanallah itu. Pahing. Pahing itu banyak pasaran kan di sana. Ya itu kadang beca. Cuma lama-lama saya beca ini kok kayaknya enggak sesuai ya dengan jiwa santri ya beca itu kan ya. Karena bawa perempuan atau kok kayaknya enggak cocok dengan jiwa santri. Akhirnya saya mikir-mikir lagi apa ya yang kira-kira bisa maksudnya tetap bertahan. Nah, waktu itu dibuka ini kerja di dapur. Masak. Jadi saya tuh sebulan masak, sebulan masak, berhenti begitu. Untuk bisa terus bertahan sambil belajar, sambil taklim. Ya udah sampai selesai ya waktu itu. Nah, begitu saat selesai tahun 2000 itu ya, kita langsung pulang aja. Jadi kita mau langsung dakwah lah di Lampung sebisa kita. Pamitan sama seperti kan. Waktu saya bilang, saya pengen pulang. Kalau aku masih nggak punya buku saya bilang gitu. Entar, berarti dari tahun 95 Ustaz di sana? Iya. Sampai 2000, tahun 2000. 5 tahun. 5 tahun. Nah, terus Ustaz? Jadi tamat SMA 95 saya berangkat ke sana itu sampai tahun 2000. Tahun 2000. Nah, tahun saya ke sana itu awal mula takhasus. Takhasus ya. Dulu kan masih idat. Idat. Idat itu masih campur tamatan SMP ya. Tamatan SMA. Nah, itu kan ada kesenjangan itu kadang di jalan. Kemudian didirikanlah sejarah itu sejarah kita itu waktu itu. Awal mula tahun pertama saya takhusus itu. Zaman saya itu. Yang kalau dia bisa berprestasi di situ nanti bisa langsung ahli 2. Tapi kalau misalkan kurang ya di ahli 1 kan urutannya kan begitu. Dan saya itu sempat alhamdulillah waktu itu kasusnya merasa belum bisa ya tamat takhusus itu ya. Tapi sungguh saja bisa langsung ke ahli 2 waktu itu saya. Cuma di ahli 2 saya merasa karena saya merasa belum bisa. Ya itu teman-teman pada ulangan saya ngambil becak. Saya mendingan cari duit aja lah ini. Saya pengen ngulang gitu loh, karena saya merasa belum mampu gitu loh. Hanya saya ngulang 2 tahun ya gitu. Sudah sampai selesai, kemudian sempat ngabdi. Saya waktu itu ngajar sorok. Kitab Abdurrahim dulu ya, itu kan bagian kurikulum nggak saya itu ya. Saya itu di antara ngajar sorok.
sampai sekarang saya ngajar sorok terus tuh. Spesial di sorok. Pasifan itu kan. Habis kita mutahrat selesai kan, kayak kita mutasrif. Bilal Ibtali itu saya dari selesai Al-Qur'an sekarang ngajarnya ngajar sorok. Ada tempat yang paling Ustadz ingat gak? Tempat belajar Ustadz yang kita zaman-zaman segitu kan memang masih banyak yang belajar ya. Ya mungkin di mana? Di dengan Ustadz Rosyid ya Ustadz ya. Belajar di mana? Di Tambak dan segalanya. Dulu sempat ngalamin gak gitu-gitu Ustadz? Ya, sempat dulu. Dulu sempat belajar. Kita kan dulu memang Masya Allah ya. Zaman saya itu subhanallah. Rata-rata kebanyakan memang gak mampu sebenarnya. Ada yang kayak saya kerja tadi ya. Yang beca, masak di dapur. Ada yang ikut di toko, ya. Di bantu toko, kalau habis belajar siang itu kan biasanya ada yang di warung-warung pinggir jalan itu, yang pecel lele itu ada yang seperti itu juga, ada yang ikut kerja bangunan, kadang-kadang itu, jadi masalah, cuman untuk belajar masalah, semangat mereka. Nah biasanya kita itu memang minta sama kakak kelas, minta di privat lah gitu. Saya pernah privat sama Ustadz Muhyiddin, Abu Yahya itu, nah Ustadz Abdul Wahab yang dari Buton. Itu saya pernah privat bahasa Arab juga sama dia. Berarti apa yang pernah Ustadz alami ya, selain Ustadz bercerita sambil apa, sambil nganyantri, Ustadz juga kerja. Ada hal-hal yang Ustadz rasa ini hal yang sulit bagi kita waktu Ustadz nyantri di sana, Ustadz? Yang jelas memang belajar bahasa Arab itu memang kita kan masih baru awal ya. Masya Allah itu. Apalagi kalau belajar Mursa sama Rufiq ya. Aduh itu kita kalau gak si persiapan malam itu gak berani masuk kelas itu. Karena kan terus itu jadwal kita lanjut. Kalau nanti kan lanjut itu kan dari satu. Atau kalau belajar ya, yang kaedah-kaedah. Nah itu kan itu kan gitu Mursa itu kan. Masuk waktu dia ngeroja langsung. Kalau kita gak persiapan katanya gak berani masuk kelas rasanya itu kan. Itu dari malam itu kita subhanallah. Malam hari itu subhanallah sangat dengan persiapan, belajar besok, kadang belajar bareng. Ya itu bahas besok itu biar kita bisa lancar nanti kalau ditanya. Semangat alhamdulillah. Dan rata-rata ya saya lihat itu teman-teman ya pada di pesantren, ngajar, atau nanti sendiri. Alhamdulillah. Ustaz kalau kita bilang kan dari tempat Ustaz di Lampung ini ya Ustaz ya, terus Ustaz ke Gresik itu kan cukup lumayan jauh ya. Dulu kan mungkin sarana dan prasarana mungkin kalau dari Jawa ke itu naik kereta dulu Ustaz ya, atau naik bus Ustaz? Dulu masalah itu ketika awal mula berangkat ke Al-Furqan ya, itu kita alhamdulillah dulu di Lampung ada namanya Amri Munib, itu sekarang di Jami Rahman dia. Ikhwan dulu dia sudah duluan di Al-Furqan. Nah dia ini yang masalah mengantar-ngantar kita pas awal berangkat. Dan itu ada pengalaman yang masalah ketika berangkat. Jadi kita naik bis, tapi bisnya bis ekonomi kan. Suara itu sampai tengah jalan di situ bannya itu pecah. Kemudian dipindah dulu, apa namanya, dioper itu ya. Jadi yang tadinya itu dua jadi satu. Itu pas berangkat sana itu subhanallah. Udah kondisi kita itu capek kan, letih, lapar. Dijadikan saya itu cuma kebagian berdiri itu enggak bisa gerak saja. Subhanallah itu pengalamannya. Tapi alhamdulillah kita sampai sana juga. Itu yang hal yang ternyata itu yang ada Amri Munib itu yang dulu dia temannya Ustaz Abu Amang juga bisa. Itu yang dia dari Lampung juga ngantar-ngantarkan kita ke sana itu. Itu pasti yang saya paling berkesan di sana itu belajar sama Ustaz ini Muhammad Ali yang di Pasuruan. Oh iya. Nah, itu saya privat bahasa Arab dengan dia itu saya masya Allah mulai terbuka itu paham lah begitu, terutama masalah nahwu ya. Jadi kita belajar apa ya sana kan belajar sama itu kan gunanya untuk apa toh bisa Muhammad dan udah itu kan kita masih bingung toh dia tuh kalau jamak Muhammad dunia ternyata itu tadi kan sesuai dengan kedudukannya apa. Nah, kalau fa'il dia Muhammad Dhani ya dipakai, kalau jamaknya Muhammad dunia itu masya Allah dengan beliau saya paling banyak faedah itu lebih pemahaman itu ya kedudukan kalimat itu loh. Misalkan dia kasih contoh Muhammad dan Qa'imu yuk jadikan musana gitu kan Muhammad Dhani Qa'imu gitu toh maksudnya itu kita baru lah gitu kan ayo dikasih ina. Oh, jadi ina Muhammad Daini kok iman. Oh, gitu tahu penggunaannya. Jadi kan jamak. Ya sekarang karena diganti ina misalkan gitu. Itu dari beliau saya sebenarnya memahami tadi itu loh, penggunaan dari kita belajar kawaid, penerapan ketika masuk dalam kalimat. Itu saya masya Allah paling berkesan. Memberi metode yang mudah untuk kita. Dan juga itu dia nyambut waktu itu. Jadi Pak Ali itu yang dulu nyambut kita ketika baru datang. Masya Allah itu. Ramah, maksudnya itu melayani kita sebenarnya.
Ustadz, ini kan sekarang alhamdulillah ya, Ustadz salah satu pendiri dan juga saat ini sebagai pembina di Pondok Pesantren Imam Syafi'i, Ustadz. Boleh ceritain sedikit, Ustadz, Pondok Pesantren Ustadz ini seperti apa, Ustadz? Untuk Pondok Pesantren ini sebenarnya belum lama ya, jadi kurang lebih baru 2 tahun ini berjalan. Baru 2 tahun. Luar biasa. Jadi, masya Allah emang, wadilah dari Allah SWT, dimudahkan dengan Allah SWT. Jadi ketika kita dapat wakaf tanah ini, dapatnya cuma wakaf tanah ini sih. Jadi 36 kali 100 lah kurang lebih. Ini aja wakaf itu. Asunah, biasanya ya kan asunah yayasannya. Kemudian kita begitu dapat wakaf langsung kita ada apa dana seberapa dari teman-teman itu kan dari wakaf dengan teman-teman. Langsung kita mulai buat pondasi ini, masjid ini. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita cari-cari dana ada nih ada santri kita dulu lama dia pulang juga ke sini pas liburan karena waktu itu covid ya jadi online kan belajar itu kan ya. Kita temui namanya Ustaz Robi ya, Robi Abu Robi'ah itu dulu santri kita juga awal mula kita dapat di sini dia ngerintis pondok Badu Salam di Depok itu pasti orang sini dulu santri kita nah, pas dia dulu di sini saya ajak antum kan dulu orang sini ke sana kan ibaratnya cuma merantau orang tua dia di sini juga nanti ke sini aja lah, kita ini dapat wakaf, ini ngurusi wakaf dan ini yang kita impikan sebenarnya wakaf ya. Kenapa? Karena secara posisi dia di kota, di pusat kota jalan besar kan dekat nah, masih kalau pondok-pondok jalan kan agak jauh ya, itu. Dan itu sudah lain kabupaten sebenarnya jalan kabupaten, ada di Raman Utara itu Lampung Timur, ada beberapa pondok jauh juga dan itu biasa tempat mereka agak, ya gak masuk ke dalam tempat kita ini pada strategis di pusat kotanya. Jadi kalau antum keluar sini kan nggak jauh sudah kota itu kan. Dan masjid takwa ada ke sini. Ntar lagi apa? Oh, ya masjid masjid takwa ada kan? Itu. Nah kita dapat wakaf itu, alhamdulillah. Kemudian kita sudah mulai nah, lewat Badilah Ustaz Robi itu, dia kan pasang di Facebook juga lah tentang kita mengenai ini. Dia punya wali santri di Depok itu. Ini diajak sana. Ustaz, antum bangun masjid di Lampung. Iya, Ustaz Robi itu. Ini masih baru kan gitu kan? Juga lah main ke sini ke Abah katanya gitu kalau mau membantu kita main ke sana itu ya ya pengurus-pengurusnya lah ya dari pembinanya ketuanya bendaharanya ya sana. Alhamdulillah kita ketemu ngobrol-ngobrol itu donaturnya itu katakan gini saya tuh sebenarnya cuma pengen bantu 500 juta katanya cuma lihat antum-antum ini kok kayaknya muncul sikoh dia tuh dengan kita itu saya bantu sampai selesai kan masuk ke sini hampir 2 M itu kita subhanallah nggak nyangka betul itu jika cepat terbangun kita berpikir kayaknya masjid sudah selesai menurut saya apalagi kita masih butuh lahan hanya kita bertemu sama teman-teman bebaskan ini palet ini palet ini kita bebaskan sendiri nah, ini masya Allah juga dapat kemudahan kita ini kan punya orang Cina palet ini itu di Cina nya bilang apa coba kita juga mau beramal katanya subhanallah mau beramal itu sudah mau dibeli 1,7 sama kita dikasih 1,4 padahal itu 1,4 itu gak dihitung tanah ya itu cuma dapat tanah sebenarnya padahal di dalamnya ada bangunan yang kita bilang untuk TK, untuk asrama itu sudah dipagar keliling kan itu sudah berapa biayanya intinya masya Allah pusat dulu cepat betul kita itu bisa langsung jurukan jadi cuma 1 tahun lah kita dapat wakaf itu bangun-bangun tahun kedua kita sudah mulai bisa apa membuat pendidikan awal kita buat TK sama SMP tahun pertama, di tahun kedua kita buka SD juga. Jadi SMP baru ada 2 kelas kan, kelas 1 sama kelas 7 sama kelas 8, SD masih kelas 1 juga. Ini TK-nya ya biasa, ada power, ada TKA, TKB gitu. Tapi emang yang jelas ini masya Allah kita diuber-uber pembangunan juga ini. Karena untuk tiap tahun kan kita mesti tambahin ya. Sampai SMP ini kita sekatkan di atas ini. Ini gak gantung luar, itu untuk kelas SMP, untuk kelasnya sama kantor. Kalau rencana kita sampai di sini nanti itu letter U rencananya mungkin tinggal ini masih 3. Tanah kita semua ya, sampai sana kan 100 jadi 36 kali 100 ke sana kurang lebih mudah-mudahan dimudahkan ya, Allah betul, Ustaz. Mungkin nanti kita akan informasikan juga Ustaz barangkali ada muhsinin juga Ustaz yang mau ya, membantu juga untuk progres pembangunan kita ya, lagi Ustaz. Ini yang sudah kita ibaratnya santri itu ya orang-orang awam katakan mungkin 50% lebih lah itu orang-orang awam. Berita yang kalau sudah nanti sama kita jelas ya, kita punya tempat-tempat alim tadi. Tapi orang-orang awam enggak masuk ke sini. Jadi menerima itu, alhamdulillah tidak masalah.
sebenarnya goal Ustadz atau tujuan Ustadz untuk membuat pondok pesantren ini apakah untuk mencetak calon da'i atau gimana Ustadz? Kalau ini di bawah Yayasan As-Sunnah ya, itu sebenarnya kita ada dua unit sebenarnya yang sudah lama berjalan, itu yang di 27 di Bantul namanya, itu sudah jalan duluan sebelum dapat wakaf ini. Jadi kita buat dua unit ini yang di Bantul itu khusus untuk tahfidz. Jadi kaderisasi tahfidz yang di sana di Bantul itu. Jadi fokusnya dia tahfidz. Tapi untuk apa kan kita juga tetap bekali akidah ya, ibadah sama masalah yang lainnya. Itu untuk malam. Jadi malam dari maghrib sampai isya itu kita kajian terus. Tapi selain dari itu mereka tahfidz dengan program-programnya lah. Nah, di sana yang mengampunya itu alhamdulillah anaknya Ustaz Firman. Itu juga mungkin pernah di Al-Qur'an, ya. Mungkin Ustaz Firman sudah mungkin ya. Ya. Nah, itu kan dia ya, masya Allah prestasinya dalam tahfidz itu. Ya, pernah jadi juara MTQ juga ya. Kan, itu yang kita pakai di sana di ikonnya lah. Adapun di sini kita penekanannya bahasa Arabnya sama da'i, pembekalan da'i. Cuman kita belum untuk da'inya, jadi kan masih ada tingkatan ini toh, sekolah toh, SD, SMP, SMA itu yang kita targetkan dia, lulus SMA itu sudah menguasai bahasa Arab lah. Sehingga dia untuk lanjut misalkan luar negeri dia sudah siap. Itu yang kita pegang di sini, tekanannya di situ. Bahasa Arab sama dunia. Saat ini masih dibuka PSB-nya, Ustaz? Masih dibuka ya. Oke, berarti kalau untuk mendaftarkan itu dia melalui website atau bisa langsung ke sini, Ustaz? Kita pendaftaran itu biasanya lewat website itu. Website ya. Apa website-nya, Ustaz? Berarti yang saya kan enggak gitu ya kan. Oke. Okay. Nanti kita akan cari informasinya, kita akan tanyakan Ustaz ya, insyaallah. Baik, Ustaz. Kalau Ustadz ada persyaratan khusus nggak untuk calon santri di sini, Ustadz? Yang sebenarnya masuk untuk calon santri kita ya, untuk yang SMP terutama itu, sebenarnya nggak ada persyaratan khusus. Kita tekan pokoknya lancar membaca Quran, itu poin pokoknya. Kalau masalah hafalan atau yang lainnya kan itu sebenarnya pengalaman kita ya. Ada yang kadang-kadang hafalannya banyak, cuman dia itu karena bacanya itu belum pas ya. Kita malah susah di situ membetulkan hafalannya. Baca kandung apa? Jadi kita penekannya nggak banyaknya hafalan malah untuk awal masuk di sini. Baca Qurannya yang bagus itu aja. Kalau dia lancar, bacaan bagus, itu yang kita prioritaskan untuk bisa masuk di tempat kuliah lagi. Walaupun belum sama sekali belajar bahasa Arab, nggak apa-apa Ustaz? Karena kalau dia sudah lancar dalam baca Qurannya, kan mudah untuk belajar bahasa Arabnya. Ada pendek, misalkan. Cuma itu kan, kalau dia belum bisa bahasa Arab, belum bisa baca Qur'an, kan kita masya Allah. Berat di situ kita, PR-nya untuk bisa langsung bahasa Arab ya kan. Hanya salah-salah dia, susah ngami biasa. Berarti sekarang target Ustaz ke depan bangun SD juga di sini Ustaz ya? SD sudah, baru satu kelas tapi. Kan kita kan sudah punya TK. Orang-orang sudah punya TK, kan tuntutannya yang keluar kan ada SD. Jadi kita buat SD. Tahun depan ini paling kan SMP lah, tambah satu kelas lagi kan, ada kelas 3. Jadi tahun depan kan SD-nya juga tambah satu kelas lagi kan, ini kan harus dibangun lagi kita ini. Kalau SMP kalau bangun tambah kelas kan tambah asrama juga ini, masya Allah. Tapi alhamdulillah selama ini masih Allah mudahkan, semoga terus Allah beri taufik, Allah beri hidayah. Insyaallah Ustaz. Kita balik lagi ke Al-Furqan nih. Kapan terakhir Ustaz ke Al-Furqan? Tahun berapa tuh Ustaz? Aduh, itu yang saya lupa ya, ingat saya. Udah lama betul kayaknya itu. Ya itu ngantarkan Ustaz Salahuddin itu. Oh, berapa itu ya? Rindu enggak? Iya, dia rindu sekali sebetulnya. Lihat kalau kita lihat apa di TV ya atau di bangun. Mana ya tempat saya dulu tidur? Katanya sekarang sudah di Ahmad itu ya, masjidnya ya. Dulu kan kita kerja baktinya kalau Jumat kan ngangkat pasir itu, ngangkat batu. Karena pembangunan terus itu kan, mesti. Olahraganya kita ngangkat batu sama pasir itu, muruk gitu kan, tambak dulu kan, mesti. Jadi sudah agak lama sebenarnya, paling juga. Ustaz, apa yang dulu Ustaz terapkan pendidikan selama di Al-Furqan yang Ustaz terapkan di pondok Ustaz sekarang, Ustaz? Yang jelas ya apa ya, kita tuntut santri itu aktif ya, harus itu. Jadi antum jangan merasa cukup dengan yang di kelas. Di luar kelas itu harus aktif bertanya kepada gurunya, kepada kakak kelasnya. Karena kalau kita pengalaman di Pak Al-Furqan ya kan gitu. Kalau cuma ngedengar di kelas itu kita kurang betul. Ya kan harus persiapan gitu kan. Persiapan, jadi kita prepare sama kakak kelas, bertanya. Itu yang kita ambil benar faedahnya di Al-Qur'an. Semangat untuk belajar. Kemudian fokus ya. Kita dulu sering dinasih secara begitu, udah enggak usah mikir mau jadi apa, nanti kerja apa. Belajar aja fokus. Siapa yang perhatikan akhiratnya, enggak akan sia-siakan dunianya. Itu subhanallah itu sampai sekarang kita terapkan.
juga bagus. Ya, bismillah, tawakal sama Allah. Kita belajar, alhamdulillah. Allah nggak sia-siakan kita juga dunia. Insyaallah. Mungkin terakhir nih, Ustaz. Ana mau minta nasihat ke Ustaz. Kira-kira apa ya, Ustaz? Ya, maksudnya gini, bagaimana cara menumbuhkan semangat para santri ya, Ustaz? Ya, dikala memang mungkin secara fasilitas sekarang ini berbeda dulu zaman Ustaz nyantri dengan sekarang ini, Ustaz. Namun kan di balik itu mereka tentunya harus tetap untuk semangat untuk belajar, menuntut ilmu dengan fasilitas yang sudah cukup memadai. Namun itu kan bagi kita itu juga bagian dari ujian mereka lah sebenarnya. Nah, itu bagaimana nasihat Ustaz terkait itu, Ustaz? Sebenarnya yang paling utama emang niat, kan? Iya, Ustaz. Niat itu paling utama. Bagaimana keikhlasan di dalam belajar itu, ibadah kepada Allah, situ ada apa fadilah, keutamaan yang Allah janjikan dari mereka yang mau berkecimpung dalam ilmu syar'i, pelajarinya, mendawarkannya, mengatakan itu yang paling pokok sebenarnya. Kalau dia tidak paham ini, insya Allah dia akan kokoh, akan tegar. Kemudian mungkin ya sering kita ceritakan dengan pengalaman-pengalaman kita itu. Seperti Allah itu kan, masya Allah kalau kita sampaikan itu, itu mereka subhanallah ya. Sambil kerja, sambil ini, bisa belajar, itu kan juga. Kalau lebih jauh lagi ya kita kisah-kisah para ulama, itu kan masya Allah membangun semangat bagi mereka untuk kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Kita ini belum ada apa-apanya loh kalau dilihat dari para ulama itu. Mungkin kita dibilang level itu aja mahal lah. Kalau kita lihat sejarah para ulama dulu belajar. Kan. Insya Allah, jadi memang menceritakan kilas balik itu penting untuk para santri juga, Ustaz, ya? Insya Allah benar, luar biasa memang. Itu juga ya kita nasihkan. Ya namanya di pondok ya, masalah teman itu kan sangat pengaruh juga. Kan latar belakang kadang beda-beda, kita sebagai lembaga kan nggak bisa deteksi sampai detail ya nih ya. Selintas saja. Dan mereka kan campur tiap hari, ya kan lebih ingat itu kita nasihatkan hati-hati. Dengan teman ya, dari teman yang semangat belajar, dari teman yang biasanya bagus gitu. Dan di sini kita sistemnya hari Sabtu itu libur ya, Mas. Sabtu libur. Oh iya benar, tadi Ustaz siapa Ustaz itu juga cerita maksudnya Sabtu disuruh pulang malah Ustaz ya. Pulang. Jadi kita ada bagian untuk orang tua lah dan juga untuk evaluasi kita. Karena kadang-kadang santri itu kan enggak sampai kepada kita. Ada masalah apa itu enggak sampai. Jadi tiap pekan itu mereka bisa pulang, kemudian cerita sama orang tuanya guys. Nanti jika ada masalah bisa langsung ke tangan dulu gitu. Atau mungkin juga ada hikmah yang lain lah ya. Dari ketemu orang tua, mungkin keluarga atau mungkin ada acara-acara keluarga yang mereka bisa tetap dekat sama orang tuanya sama keluarga. Dan kita juga kan kadang ada jadwal-jadwal di luar ya, kita juga ada taklim di luar, ada sama teman-teman itu kita biasanya hari Ahad itu kan hari Sabtu. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz Salman atas berbagi ceritanya ke kita dan nasihat Ustaz juga tadi terakhir luar biasa. Memang kita sebagai santri ini memang harus banyak-banyak mendengar cerita Ustaz ya. Cerita Ustaz termasuk motivasi. Gitu. Benar, Ustaz Salman ini. Karena fi qasasihim ibratu bi ulil albab. Sungguh dalam kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang. Kadang kita mendengarkan cerita para ulama terdahulu bagaimana dia menuntut ilmu kan juga luar biasa Ustaz ya. Perjuangan dari hadis kan itu subhanallah kita membaca itu. Jadi semangat. Jadi kita merasa kita ini belum apa-apa dalam belajar itu. Insyaallah betul-betul. Nanti insyaallah kita ceritakan ke santri-santri kita di sana. Insyaallah barakallahu fikum jazakumullah khairan Ustaz Salman atas waktunya. Ini suatu kehormatan kita nih Ustaz bisa mengunjungi Ustaz di sini nih. Alhamdulillah kita suka sangat senang ini. Rasa termuliakan juga dikunjungi masyaallah di Al-Bukhari. Jadi bisa. Iya Ustaz. Kita menjalin komunikasi dan silaturahmi di alhamdulillah. Kemarin juga di Doros ya. Ibrahim kan ada Ustaz Dipa gitu kan dikumpulkan juga dengan alumni-alumni kan. Dibuat grup-grup. Alhamdulillah itu juga ya. Bisa lebih ini. Mudah-mudahan ke depannya komunikasi sudah berjalan. Ini ada masalah-masalah. Pendidikan kita bisa lebih komunikasikan. Hayar insya Allah. Hayar insya Allah. Syukuran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Demikian tadi jejak alumni kita bersama dengan guru kita Ustaz Salman Hafidhullah Ta'ala. Masya Allah beliau banyak sekali cerita dari mulai perjuangan beliau mondok di Al-Furqan dan juga nasihat beliau tadi terkait dengan semangat kita harus tetap kita jaga untuk para penuntut ilmu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Salman. Ya'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha.
Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.